Demikianlah tadi persembahan pertama dari karyawan piring Bunda dengan tari piringnya. Dan berikutnya akan kita dengarkan bersama lantunan lagu yang akan dipersembahkan oleh karyawan dan karyawati PT Bunda Mami. Selalu dimanja.
telah berlalu. Penuh kisah nan haru, air mata yang terus berlinang, segalanya terlewati, seakan akan terulang. Tiga puluh delapan tahun telah berlalu. Memapan masa depan berpadu satu. Bunda ku sayang, ada yang berubah dari dirimu. Saat ku tatap dan ku pandang pesona yang ada dalam diri. Biarkan segalanya berhembus bagai api di gunung. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak sanggup ku membalas. Bunda, Bunda, ku terlena pada tuturmu, ku terpana pada senyummu. Biarkan aku mereka-reka, biarkan aku mengenangmu. Semoga engkau tetap berjaya, jaya engkau wahai Bunda. Lalu doa doa baluri sekujur tubuh dengan apa membalas. Bunda, waktu yang kau tempuh lewati rintangan untuk aku anakku. Bunda ku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh harap penuh dana. Seperti udara kasih yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Bunda, Bunda, Bunda. Baiklah, kami akan coba kembali membawakan sebuah lagu medley kumpulan dari beberapa lagu daerah. Marilah kembali, hey 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 hey, hey kawan, kamilah di sini, hey 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 hey, hey kasih, mari bergembira. Bersama-sama hilangkan hati kalah. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masa sebiji dikurung bari-bari. Mangga lepo, mangga kayu bengko. Bengko dimakan api, apinya kesurupan. Bengko dimakan api, apinya kesurupan. Sajojo, yungo nang koi sa bakpana sa mga buhay ng ite sa mga
jujur, salah jujur. Jangan menangis aje, bulan Syawal nanti dikawini. Jalan-jalan ke negeri jiran, bawa pulangnya boneka panda. Kalau anda mau lahiran, datang langsung ke RS Bunda. Jangan lupa tambahin lada. Kalau anda ingin berobat, datang saja. Mana bang? Ke RS Bunda. Terima kasih. Persembahan dari karyawan dan karyawati PT Bunda Medik. Puji dan syukur tak lupa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan bimbingannya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam acara Topping Off Bunda Hospital Jakarta General Week. Dan perlu disampaikan bahwa susunan acara pada hari ini adalah pembukaan, sambutan-sambutan, prosesi topping off, selamatan, makan siang, dan ramah tamah. Dan hadirin yang kami hormati, akan kita awali acara pada hari ini dengan mendengarkan bersama sambutan dari Direktur Utama PT Bunda Medik kepada Ibu Nani Indriani. Kami persilahkan. Pada yang terhormat, perwakilan dari Pimpinan Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, kepada yang terhormat perwakilan dari Dinkes Bapak Sugino dan Dr. Joyce, kepada juga yang terhormat Wakapolsek Menteng Kompol Asitumurang, juga kepada yang terhormat Direktur Utama dari Bank Bu Amala yang diwakili oleh Ibu Lulu, kepada yang terhormat juga penasehat PT Bunda Medik yang diwakili oleh Bapak Samsio Kobalis, kepada para pejabat setempat, para dokter yang tergabung dalam kelompok spesialis, kepada para mitra dan calon tenan yang saya hormati, kepada para dokter yang berpraktek di Rumah Sakit Bunda Jakarta, Rumah Sakit Bunda Margonda, di klinik DIC, di klinik IFF Morula, dan di Emergency Rapid Response, juga kepada Direksi PT Bunda Medik yang hadir pada hari ini, juga beserta Direktur dari Rumah Sakit BMC Padang, juga kepada seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentunya marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa hadir bersama dalam acara Topping Off gedung kami Rumah Sakit Bunda Jakarta Wing Umum. Saya atas nama direksi dan manajemen Rumah Sakit Bunda Medik Healthcare System ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir yang telah memenuhi undangan kami. Para hadirin yang berbahagia, perlu saya jelaskan sekilas bahwa pembangunan
Rumah Sakit Bundawi Umum ini telah kami mulai di awal tahun 2010, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2010 saat prosesi peletakan batu pertama. Dan insya Allah pada akhir tahun 2011 ini kami akan mulai beroperasional. Bangunan ini berlantai 8 termasuk basement, dilengkapi dengan fasilitas penunjang terhadap pelayanan kesehatan yang ada tentunya, dan itu nanti akan dipaparkan oleh Dr. Ivan secara detail. Para hadirin sekalian, di pada siang hari ini kami juga ingin berbagi kebahagiaan, yaitu pada tanggal 27 Maret yang lalu kami genap berusia 38 tahun. Jadi hari ini pun sebenarnya adalah rangkaian dari kegiatan ulang tahun dari Bunda Medical Healthcare System. Secara internal kami telah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah beberapa seminar yang telah kami mulai di bulan Februari yang lalu. Kemudian ada kegiatan donor darah bersama Court Life pada tanggal 16 Maret. Kemudian jalan santai bersama keluarga, karyawan Bunda dan juga para dokter yang kami selenggarakan di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok. Kemudian pada tanggal 20, kemudian kami juga telah melakukan pemilihan karyawan terbaik serta lomba foto budaya baik Bunda, di mana kemenangan nanti akan diumumkan oleh Saudara Helmi selaku manajer SDM kami. Para hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini kami juga merasa penting untuk menjelaskan bahwa Bunda Medical Healthcare System adalah suatu jejaring yang menaungi beberapa unit usaha kami, yaitu Rumah Sakit Bunda Jakarta, Rumah Sakit Bunda Margonda, Klinik DIC, Klinik IVF Morula, dan Emergency Response. Di mana Bunda Medical Healthcare System ini sudah kami sosialisasikan pertama kali pada acara ulang tahun Bunda yang ke-36 pada tanggal 27 Maret tahun 2009 yang lalu. Jauh sebelum keberadaan Bunda Medical Healthcare System ini, Bunda berawal dari praktek pribadi Dr. Rizal sini pada tahun 1969. Kemudian menjadi kelompok praktek bersama yang kemudian menjadi klinik bersalin Bunda, di mana di dalamnya berpraktek Dr. Rizal sini bersama teman-teman sejawatnya. Pada tahun 1973, bertepatan dengan kelahiran bayi pertama yang ditangani oleh Dr. Rizal sini dan Profesor Dr. Asir Aminullah sebagai dokter anak, maka dijadikanlah tanggal tersebut menjadi hari ulang tahun Bunda. Dari tahun ke tahun Bunda sudah menunjukkan kemajuannya, sampailah pada tahun 1979 untuk pertama kalinya Dr. Rizal mencanangkan program pengembangan 10 tahun. Setelah 3 dekade berlangsung, program pengembangan tersebut, yaitu pada akhir tahun 2009 kami sudah tidak mencanangkan program pengembangan 10 tahun itu lagi, namun kami rubah menjadi program pengembangan yang berkelanjutan. Dan alhamdulillah perkembangan Bunda sampai saat ini sebagaimana yang kita lihat dan kita rasakan bersama. Para hadirin yang berbahagia, sekali lagi kami mengucapkan syukur alhamdulillah. Kebahagiaan kami tidak itu saja, karena pada hari ini pun kami ingin menyampaikan dua hal yang penting. Yang pertama yaitu kami akan mensosialisasikan Tugu Menteng Healthcare Boulevard, yaitu petunjuk di mana masyarakat dapat dengan mudah mencari atau mendapatkan pelayanan kesehatan dalam satu jalur jalan yang diharapkan sangat membantu para pasien. Pasien khususnya atau masyarakat luas pada umumnya. Dan tentunya diharapkan akan dapat lebih memberikan kenyamanan kepada seluruh pasien karena boulevard ini berada dalam satu klaster. Tugu tersebut akan diletakkan di perempatan jalan antara Jalan Cikditiro dan Jalan Diponegoro. Penggagas awal dari Menteng Boulevard ini adalah Dr. Rizal sini yang kemudian kami coba untuk implementasikan bekerja sama dengan beberapa layanan kesehatan lain yang berdomisili di sepanjang Jalan Cikditiro. Di antaranya yaitu Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center, Klinik Endi Mukni, Laboratorium Prodia, dan beberapa pelayanan kesehatan lainnya. Dan tentunya juga bekerja sama dengan instansi pemerintah setempat. Kami berharap tugu atau monumen ini merupakan sumbangsih kami untuk ikut meningkatkan citra pemerintah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Pusat, dalam ikon pelayanan kesehatan. Hal kedua yang ingin kami sampaikan adalah bahwa
kami telah melaksanakan program sistem asuhan keperawatan yang bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia berserta tim IT-nya, sehingga pelayanan keperawatan akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fedia Kamarudin selaku ketua tim dalam proyek pengembangan software tersebut. Kepada seluruh hadirin yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Bunda Medical Care System ataupun mengenai benteng boulevard yang tadi saya sebutkan, juga mengenai sistem asuhan keperawatan, kami sudah menyediakan stand masing-masing hal tersebut di bagian belakang arena tempat duduk kita ini. Kepada seluruh hadirin, saya rasa cukup sekian sambutan saya ini. Saya atas nama direksi dan panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang kurang memadai atau kurang nyaman karena memang bangunan ini masih dalam proses pembangunan. Kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras dan kepada seluruh mitra, saya ucapkan terima kasih. Khususnya juga kepada para sponsorship yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah membantu suksesnya penyelenggaraan ini. Juga tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga hubungan kemitraan kita ini tetap terjaga dengan baik. Dan tentu akhirnya yang sangat penting juga tidak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim proyek pembangunan gedung ini, kepada Ibu Cut Syarifah Asrina sebagai pimpinan proyek, dan juga kepada Dr. Rizal Sini sebagai steering committee yang sehari-hari selalu berada di lapangan, yang tentunya tenaga dan pikirannya telah dicurahkan untuk keberhasilan pembangunan gedung ini. Semoga bangunan ini akan menjadi kebanggaan kita dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nani Indriani yang telah memberikan kata sambutannya. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada AKB MT Sugiharto sebagai Kapolsek Menteng dan para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Dan hadirin yang kami hormati, kita akan melanjutkan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Komisaris Utama PT Bunda Medik Dr. Rizal Sini SPOK. Kepada Dr. Rizal Sini kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang berbahagia ini. Hampir setiap tahun saya berdiri di depan saudara-saudara dan staf kami. Sekali lagi saya mengucapkan apa lagi ya. Sebelumnya saya minta maaf melalui penerjemah yang ada di sekitar tamu-tamu yang tidak berbahasa Indonesia. I apologize for that I'm delivering my speech in Indonesia because not all of us can speak in, can understand it. I prefer to speak in Indonesia. Please, the people can translate what I can deliver at the moment. Thank you. Terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak menyampaikan ucapan ini dalam bahasa Inggris karena tamu-tamu ini ada juga yang dari Filipina, yang dari Singapura, ada juga yang dari Hong Kong secara nggak langsung datang, ada dari mana lagi nggak tahu, dari Korea kalau nggak salah juga ada datang pada kesempatan ini, barangkali bisa bergabung dengan kita pada satu kesempatan dalam dunia global. Sekali lagi, saya tidak menyampaikan seperti pada saat-saat ulang tahun yang lalu. Pada kesempatan ini, apalagi saya katakan, saya sudah sampaikan dalam bentuk tulisan. Barangkali silakan tulisan ini bagi mereka yang bisa menjiwai cerita ini dapat dibaca lebih lanjut dalam majalah. Majalah itu